Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ini aku lagi di depan apartemenku. Sekarang mau ke di depan ada pohon hazelnut. Aku mau mulung hazelnut. Kasih lihat ya. Ayo ikut. Oke, lewat. Ini shortcut guys. Ada tempat buang sampah. Jadi apartemennya di depan itu pohonnya ini depan sini. Ayo kita ke sana. Oke. Jadi pinggir jalan banget, guys. Tuh. Nah, hazelnut ini dipanen memang pas musim panas kayak sekarang, guys. Kalau musim dingin udah nggak ada lagi. Yuk, ayo. Nah, ini salah satu, tapi belum kering, belum. Yang bagus itu kalau udah kering, ini belum. Nah, biasanya yang kering itu guys, udah jatuh di tanah. Kayak gini, coba deh lihat. Nih, tapi ini nggak terlalu kering. Nah, jadi kayak gini guys, contohnya kita ambil itu, nah, ininya kan. Jadi dilepas semua, bentar ya. Di sebelah sana kayaknya banyak yang lebih kering deh. Ya kita cari. Ini juga banyak, cuman lihat. Tapi nggak kering. Tak cari di sana. Nah ini banyak kering. Ini banyak. Nah nanti ini yang dimakan itu isinya guys. Nanti tak pecah ya, tak kumpul dulu banyak-banyak. Ini bisa langsung dimakan. Dan bisa juga apa ya, wah keras, bisa juga disangrai dulu. Ini banyak vitaminnya katanya. Wah keras, aku ambil yang ininya aja. Ayo guys, kita lanjut mulung. Ini kemarin udah diambil sama orang. Pas aku lewat, ada juga bapak-bapak yang mulung kan. Udah dia pilihin. Jadi ini tinggal sisa-sisanya. Keras guys, coba yang ini. Ah jatuh. Ini tadi. Ini juga ada modelnya kayak bentuk-bentuk alien gitu ya. Yuk kita lanjut mulung-mulung. Ambil aja yang di bawah. Kan
itu kulit nanti dipecah kan guys. Nah ini juga pohonnya. Ini semua. Ini juga masih. Coba cari sebelah sini. Ah, masih ada. Banyak sih di sini. Lumayan nih. Kita taruh. Nah, sebelah situ guys, itu banyak pohon apel liar, pir liar, plum semua deh. Kalau aku butuh tinggal ke sana. Tapi yang ada ini udah mau hampir habis apelnya. Tapi kalau ini cuma selama musim panas ya guys. Sekarang kita ayo kita pecah, kita coba ya. Coba ya untuk pecah satu dan kelihatan kalian. Nanti lebihnya aku coba di rumah. Wah, ini masih. Nah, anjir banget. Nah, isinya itu kayak gini, guys. Kan kulitnya dibuang. Isinya pokoknya rasa kacang-kacang gitu. Bentuknya mirip kemiri. Ini bisa dimakan langsung atau bisa juga digoreng sangrai. Dan kebanyakan ini hazelnut itu dicampur dengan coklat. Kalau beli coklat ada hazelnutnya. Nah, lihat rasa kacang itu guys. Tapi kayaknya lebih enak kalau digoreng sangrai deh daripada dimakan mentah. Nanti tak goreng sisanya ini. Masih banyak. Ya udah, aku lanjut mulung dulu ya guys ya. Terima kasih sudah menonton channelku. Salam sehat, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Dadah!